Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin sarapan buat Bobo Kungku. Sarapannya yang apa namanya, pasien diabetes. Dan campurannya ada bakso ikan, ada wortel, ada apa namanya, kacang polong, dan ada juga jagung. Karena aku masaknya menunya ya diganti-ganti supaya tidak bosan buat majikan. Jadi aku udah masak ini. Aku masak tadi selama 20 menit ya, minyak supaya agak lembek karena mereka kan giginya juga tidak ada. Dan aku masaknya agak lama dikit ya. Dan ini ada semacam bakso-baksoan lah, bakso-baksoan. Dan ini aku masak buat dua orang ya, Bobo Kungku. Dan ini kesukaan buat majikan sih setiap hari. Jadi aku ndak setiap hari, jadi selang-seling kadang ada italimin atau spaghetti gitu. Selamat mencoba.